Halo, assalamualaikum buat sahabat saya semua. Kali ini saya lagi menuju tempat syuting bareng Maeli di daerah Cibubur. Dan kali ini saya pengen olahraga, jadi saya nyoba nih jalan kakinya dari Terminal Cileungsi sampai ke Legenda Wisata. Jadi biar sehat lah badan. Kalau lagi kayak gini mah harus banyak menggerakkan badan biar gak cepat kendor. Itu lumayan panas, cuacanya cerah. Pasti helikopter sama tuh, yes. Belah mau ditanya dan batu ya. Oke sahabat, kita lanjutin lagi perjalanan saya menuju rumahnya Maeli. Panas bro, tapi lumayan lah ya, sampai bercucuran keringat. Masih jauh. Tes fisik untuk hari ini mudah-mudahan kuat. Sejam ya, masih belum nyampe. Jadi tuh, ini adalah tanjakan terakhir. Tapi lecet suku guys. Jadi jari kaki yang apa namanya? Orang jari kaki sebelah kanan udah mulai ngelecet. Tuh. Jalan aja saya udah mulai ingrut-ingrut dan waduh, ini di luar perkiraan, ternyata jauh jalan dari Terminal Cileungsi sampai ke Perumahan Legenda Wisata. Jadi kalau di jembatan ini Pak Maeli itu udah dekat halang benteng itu tuh. Udah bisa kelihatan sama mata telanjang. Tapi nggak ada akses jalan di sana. Nggak ada jalannya, nggak ada jalan alternatif. Jadi saya harus tetap lewat pintu gerbang utama, gerbang perumahan Legenda Wisata. Aduh, capek ya asli. Muter balik deh. Kurang gitu kan. Ayah sih jalan setapak tuh. Terus jangan berani takutnya jalan tembus ke dalam perumahan ke percuma nasgas capek. Jauh. Buru balik deh. Aduh. Peninsula guys tuh panasnya di. Manyos. Lecet suku tuh. Sampai ingrut. Bener jauh ternyata tapi alhamdulillah kuat lah kan pasti ya, jari kaki korban jadi lecet pasti bengkak nih, besok pasti mulai kerasa sakitnya mah. Aduh, perjalanan teh udah satu jam sebelum nyampe juga panas.
Pokoknya gitulah guys. Ya. Semangat, Bre. Semangat jalan kaki olahraga. Perlu banyak gerak lah di musim corona si kaki emang. Biar terkena berbagai penyakit. Oke. Yuk. Alhamdulillah. Nyampe juga ke tempat perumahannya Ma Eli. Aduh, baru ngelewatin pos satpamnya. Aduh, terkuat ya kaki, oi, lecet. Jari-jari ini. Naon gogog sate. Jual sih. Mayan. Yang beli HP anyar. Laku meren. Anjing halus mah dua. Tukeran jeng Oppo F8. Aduh, guys, sumpah, oi. Tapi seger, tapi asli lain masalah capek nak, tapi ya lecet kaki nunggu jadi nanti sakit mah. Kalau masalah capek mah standar lah segini mah, gak terlalu capek banget. Jadi perjalanan saya hari ini memakan waktu hampir 1 jam, lebih kayaknya 1 jam lebih. Jadi dari perjalanan dari Cileungsi sampai ke rumahnya Ma Eli ternyata ditempuh kalau untuk jalan kaki lebih dari 1 jam. Dan tuh keringat, tuh baju basah. Ku ini suasana di perumahannya Meli sebenarnya asri di sini, enak kalau buat tempat tinggal. Ini tempat syuting kami Meli sama Jarot Rudolfo. Tuh kan anjir suku mang asli. Aduh sumpah perih aslinya, perih ibu jari. Aduh asa di ini kayak luka terus di kesiram itu air garam. Aduh perih nak. Kuatlah tapi yang penting sehat, mudah-mudahan kedepannya mah nggak sampai bikin lecet kayak gini. Nah akhirnya nyampe juga rumahnya Ma Eli. Aduh ya Allah, nuhun Gusti. Sebelum ada yang datang, eh. Tuh. Aduh. Bibalah. Yang penting saya udah sampai dengan selamat dan kaki saya asli nyeri, mual benang di ubaran. Benang di ubaran sih, tapi butuh waktu lama. Oke. Nih sahabat, kaki saya yang sebelah kanan nih yang kerasa panas. Panas, perih. Aduh. Tuh, guys. Bener melepuh. Bengkak. Jadi ini sama ini mungkin besok baru kelihatan melepuhnya. Kan sekarang masih apa namanya? Masih baru. Baru kena gesekan. Kalau ini enggak, alhamdulillah. Itu yang kira aman. Jadi tuh proses perjalanan saya dari Cileungsi ke Cibubur, aduh masih udah capek sumpah, tapi seger, keringat keluar. Mudah-mudahan bentar lagi tuan rumahnya keluar mungkin minum sirup yang dingin biar hilang rasa dagang saya. Oke, see you next time. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube-nya Rudy Putra, di subscribe karena subscribe itu adalah ibadah. Jadi biar saya tambah semangat bikin vlognya. Oke semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.